Setelah sekian lama mengunci mulut, penyanyi Nik Mayuni yang juga rakan baik Allahyarham Adi Bandung mendedahkan neighbor itu sudah lama menderita penyakit kanser ovari tahap 4. Namun katanya dia terpaksa merahsiakan tentang perkara itu berikutan menghormati permintaan Allahyarham. Arwah ada memaklumkan bahawa dia sudah lama menderita kanser. Saya minta maaf kerana kami terpaksa merahsiakan. Sebelum ini, Kak Diba ada memberitahu pada saya dan beberapa keluarga kami di GV8 dan dia minta kami rahsiakan. Kami tak boleh nak hiburkan dan wawarkan kepada semua orang yang sedang menanggung kesakitan ini. Tambah ini lagi, selepas kami selesai menjayakan GV8 sepanjang hari raya, dia sudah mula sakit seperti demam on dan off. Kemudian lama dia ditahan di hospital dan saya ingatkan dia lama tidak keluar disebabkan COVID-19. Tapi selepas saya bertanya pada dia secara peribadi, baru dia beritahu dia ada kanser dan baru selesai menjalani pembedahan. Dia sedang dalam tempoh berbantang dan biasalah dia mau berehat. Jadi dia tak mau terima tetamu dan tawaran pekerjaan pun dia tak ambil.